ya kamu? Lo ngomong apa sama dia? Lo ngadu apa sama Pak Restu? Hah? Mau ngadu apa lo? Maaf tuh, centini harus beres-beres. Udah deh, lo ngaku aja deh. Lo waktu itu mau pembicaraan gue sama Fira kan di telepon. Iya kan? Aku terlalu sayang, sudah terlalu... Kapan lagi nih gue bisa pegang-pegang tangan Restu dan deketan sama Restu kayak gini? Kamu gak mau ngobatin? Iya, tadi kalau ditiup-tiup. Sorry, tadi maksudnya biar gak panik aja, jadi aku tiup-tiup aja dulu. Oh. Kamu panik? Ya, soalnya aku paling gak bisa ngeliat orang terluka. Lagi hatinya kayak kamu. Tadi Centini mau bicara sesuatu tentang aku, kamu, sama Firna. Apa itu? Udahlah, gak usah dipikirin. Lagian ngapain sih tuh orang pakai bawa nama aku segala lagi. Udahlah. Iki piye yo carane bilang ke Pak Restu? Centini ngeliatin kesini terus. Dari tatapannya aku yakin dia pasti tahu sesuatu. Udah deh, ya. Ini luka bakar soalnya, nanti bisa infeksi. Aku mau perban dulu biar gak kena debu. Iya. Ya udah, sini biar aku. Sebentar. Okay. Kamu tuh kenapa sih, Riz? Kayaknya gak nyaman banget sama aku. Kayak kita bukan teman lama aja sih. Aku bukan dengan nyaman, cuman ya mungkin perasaan kamu aja kali. Awas lu ya, awas sampai ku campur. Sini kamu, lu ngomong apa sama dia? Lu ngadu apa sama Pak Restu? Hah? Mau ngadu apa lo? Maaf tuh. Centini harus beres-beres. Udah deh, lo ngaku aja deh. Lo waktu itu mau pembicaraan gue sama Fira kan di telepon. Iya kan? Terus lo ngadep, harus tuh mau ngadu, iya? Ada masalah apa sih sama Fira? Pokoknya serius banget. Udah ngaku deh. Tapi, Pak Restu berhak tahu, Bu. Berhak tahu apa? Lo sekarang pilih. Lo ngomong sama gue, lo ngomong apa aja sama Restu. Atau gue bilang sama HRD sekarang untuk pecat lo. Orang-orang katanya nitip makanan, belum sampai. Maaf Bu, memang lagi pada nunggu Bu. Yang lainnya Bu, nanti saya kena marah lagi. Maaf nggih Bu, mau beli makanan dulu. Ya sana buruan. Misi ya Bu. Orang pada nyariin tuh. Aku yakin banget Cici ini pasti mau kasih tau ke Restu soal aku yang ngadu domba Restu dan Firna.